gue merasa nih pejabat-pejabat dari pusat yang datang ke Lampung barusan, terus mobilnya keplater kan, kasian, gue ngeliatnya kasian gitu, mobilnya nyangkut. TikToker sekaligus selebgram asal Lampung Bima Yudo Saputro bereaksi saat tahu Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke daerah asalnya. Bima mengaku kasihan melihat mobil Jokowi dan pejabat pusat lainnya yang terjebak di jalanan rusak Lampung. Gue merasa nih pejabat-pejabat dari pusat yang datang ke Lampung barusan, terus mobilnya keplater kan, kasian, gue ngeliatnya kasian gitu. Tak hanya itu, ia merasa heran tahu Jokowi mengendarai mobil Mercy saat berkunjung ke Lampung, mengingat jalanan di Lampung banyak yang rusak parah. Ia pun menyarankan seharusnya Jokowi membawa mobil Fortuner untuk mengecek kondisi jalanan di Lampung. Selain menanggapi kunjungan Jokowi, Bima melontarkan sindiran untuk pemerintah Provinsi Lampung. Dalam video yang diunggah pada Jumat, Bima terlihat sedang mencatok rambutnya. Kegiatan yang ia lakukan itu kemudian dibandingkan dengan Pemprov Lampung. Unggahan Bima itu sontak dipenuhi komentar warganet. Hingga artikel ini ditulis, video Bima telah disukai lebih dari 43.000 warganet. Mobilnya nyangkut. Kayak gak percayaan banget sama gue, udah gue bilang di Lampung jalannya rusak, hancur. Kayak palung. Lu gak percaya, lu tetep pakai mobil ceper, pakai Mercy, pakai Alphard. Gak-gaknya kontak dulu.